Bisa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri di Sleman, Yogyakarta. Ganjar tiba di lapangan Dolo bersama istri Siti Atikoh dan putranya Zinedine Alam sekitar pukul 6.00. Sholat Idul Fitri ini atau sholat Id dimulai pukul 6.34 dengan imam sekaligus khatib Ustadz Abdul Wahid yang juga merupakan dosen Universitas Darussalam Gontor. Usai sholat Id melalui akun Instagramnya, Ganjar menggelar open house di kediamannya mulai pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu di suasana Idul Fitri yang pertama saya dan keluarga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir dan batin untuk semua warga bangsa dan tentu saja wabil khusus warga Jogja karena saya lagi di sini dan tentu saja mudah-mudahan ada hikmah dari Ramadan kemarin seperti tadi khatib menyampaikan kita bersihkan pikiran, kita bersihkan hati, saling maaf memaafkan sehingga kembali fitrah, kembali suci dan kita harus kembali menjalani kehidupan-kehidupan dengan lebih baik.